Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan eksekusi mati terhadap warga negara Australia, anggota sindikat narkoba Bali Nine, Myuran Sukamaran, masih menunggu grasi dari satu terpidana lainnya, yaitu Andrew Chan. Prasetyo mengungkapkan penundaan eksekusi mati itu dilakukan berdasarkan peraturan yang menyebutkan bahwa jika kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka eksekusinya harus dilakukan secara bersama-sama. Bali Nine merupakan sebutan untuk 9 warga negara Australia yang berusaha menyeludupkan heroin 8,2 kg dari Australia. Mereka ditangkap pada 17 April 2005 di Bali. Kejaksaan Agung menyatakan 6 terpidana mati kasus narkoba akan dieksekusi secara serentak pada 18 Januari 2015 nanti di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dan Boyolali, Jawa Tengah. Kenam terpidana mati tersebut terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan. Myuran Sukamaran adalah salah seorang di antara anggota sindikat Bali Nine tahun 2005. Sekarang masih ada di kerobokan. Gerasinya memang sudah ditolak. Sementara kami masih menunggu satu orang lagi yang gerasinya belum turun, namanya